Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Permana Yuki ya. Semoga teman-teman YouTube selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial yang sedang viral ya. Bagaimana membuat foto atau video wajah kita atau diri kita menjadi seorang pengantin. Ini buat lucu-lucuan saja ya. Jadi nanti videonya akan jadi seperti ini. Nah, ini sekilas videonya akan seperti ini. Nah kan, ini yang sedang viral di sosial media, baik TikTok maupun di Instagram. Lalu bagaimana cara membuatnya? Tapi sebelumnya subscribe dulu ya channel ini, biar saya semangat membagikan video-video yang bermanfaat. Oke, kira-kira bagaimana caranya? Oke, jadi pertama-tama kalian mesti cari dulu aplikasi Tempo. Kemudian kalian install. Install ya. Oke, saya percepat saja videonya dalam proses menginstal ini ya. Ya, setelah selesai menginstal aplikasinya, sekarang langsung buka saja. Ya, ini tampilan awalnya. Kita langsung centang saja, agree. Lanjutkan. Lanjutkan. Nah, ini kalau misalkan kalian ingin yang berbayar per tahun itu sekitar 184.000 ya. Kalau yang gratis kita klik pojok kiri atas gambar silang. Oke, kita sudah masuk aplikasinya, tinggal pilih. Kalian mau pilih yang mana? Misalnya seperti tadi video saya ya. Bisa dipilih ya, banyak ini variasinya. Nah, coba sekarang kita pakai yang ini aja dulu coba. Oke, kita swipe. Nah, nanti aplikasinya akan mengedit secara otomatis wajah kita ditempel ke wajah model yang di video ini. Kita langsung buka kunci rekomendasi. Izinkan saja. Izinkan. Setuju dan teruskan. Oke, karena ini gratis jadi mesti sabar, ada iklan, menunggu iklan sampai iklannya selesai ya. Oke, setelah itu kita close aja. Nah, kita masuk sini, kita kemudian mulai mengunggah foto. Kita klik mengunggah foto. Nah, kalian mesti punya foto selfie ya. Kalian mesti punya foto selfie. Misalkan saya pakai yang ini, foto selfie saya. Di atas ada demo contohnya, itu di yang paling atas contoh foto selfie yang baik. Kita tunggu ya, karena kita gratisan, kita pilih tonton iklan dulu. 27 detik saya skip ya. Oke, setelah selesai kita close saja, silang. Oke, wow, sudah ada 120 orang yang memakai, jadi kita harus menunggu 120 orang. Oke, saya skip saja ya. Ya begini kalau misalkan kita pakainya secara gratis, kita harus menunggu. Ya, selesai. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, aplikasi akan men-scan secara otomatis wajah kita. Kita tunggu sampai 100% dan jangan sampai kita keluar dari aplikasi ini. Nah, sudah 100%. Oke, kita langsung ini close saja. Dan ini hasilnya. Hasilnya. Aduh. Cantik juga ya.
kalau ngelihat kayak gini lama-lama bisa ucup nih cinta sama diri sendiri. Aduh, kacau ini aplikasi. Tapi ingat, ini hanya sebatas lucu-lucuan ya, jangan buat untuk menipu di sosial media ya, dengan wajah-wajah yang cantik menipu cowok-cowok. Ini secara otomatis akan langsung nge-save ke galeri ya, tanpa harus kita nge-save. Kalau kalian mau langsung share, bisa ini di WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, dan sebagainya. Dan kalau kalian pengen yang lain, tinggal back saja. Nah, di sini kalian tinggal milih mau yang seperti apa. Waduh, ada iklan lagi. Nah, tinggal kalian pilih yang mana. Ada banyak di sini. Tinggal kalian cari mau yang mana. Cewek, untuk yang model cowok itu sedikit ya. Kalau nah ini ada yang cowok. Ada yang cowok. Ayunan anak laki-laki joget-joget. Jeduk-jeduk. Jadi India. Itu mirip-mirip Jane. Ini pengantin Jawa. Nah, ini jadi cowok keren. Tinggal kalian pilih sendiri ya. Dan di sebelah atas juga ada pilih bisa populer, yang sedang dipakai populer oleh para pengguna sosial media. Ada yang baru, kalian bisa lihat langsung. Ada yang TikTok, bertukar wajah, status, sedih, flash, dan masih banyak lagi. Kalian bisa pilih sendiri ya. Itulah cara mengedit foto menjadi seorang pengantin atau yang lain dengan menggunakan aplikasi Tempo. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menghibur. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe ya. Terus klik tombol loncengnya. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.